Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di tanggal 29 Syawal 1434 Hijriah atau bertepatan dengan Kamis malam 5 September 2013, para pendengar Anas Radio di manapun berada, kaum muslimin, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, tanya jawab problema muslim. Tanyakan saja seluruh permasalahan agama, yang insya Allah malam ini seperti biasa kita akan ditemani oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Allah Abu Umar dan seluruh Anas Radio serta seluruh kawan-kawan yang merilai acara ini, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan kehidupan kita dan selalu menghiasi umur kita dengan amalan ketaatan dan hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada surganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar Anas Radio di tanya jawab problema muslim pertemuan ke-23 malam ini, jangan lupa seperti biasa yang ingin mengirimkan pertanyaan boleh di email di kotak surat @anasradio.com atau di Yahoo Messenger Anas Radio di pin BB26333110D, atau seperti biasa yang ingin berdialog di Skype Anas Radio atau di WhatsApp 0813 1785 4974. Ya, insya Allah guru kita Al-Ustaz Zulkarnain seperti biasa di waktu yang sesi yang pertama ini akan memberikan unten hikmah dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mustawfi rahmatan lil'alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa radhitum biz zara wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli dengan cara hina, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, apabila sibuk beternak, telah riba dengan pertanian, dengan tanaman, dan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan suatu kehinaan kepada kalian. Tidaklah dia mencabut kehinaan itu kecuali setelah kalian kembali kepada agama kalian. Hadith ini adalah hadith yang sangat agung, menunjukkan kepada kita semua suatu kemestian di dalam menjaga ketentuan-ketentuan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan ditimpa oleh kehinaan dan dijatuhkan kepada mereka
suatu hal yang menghinakannya sehingga dianggap remeh oleh musuh, dipermainkan, akan tidak memiliki harga. Dan ini semuanya adalah perkara yang terjadi disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, amalan-amalan yang mereka kerjakan yang menyebabkan mereka ditimpa oleh kehinaan tersebut. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan empat penyakit, empat sebab. Kata beliau, "Idza tabaya'tum bil inah," apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah. Ya, cara inah adalah salah satu bentuk dari jual beli yang mengandung unsur riba, di mana seorang membeli dengan atau dia seorang menjual dengan harga cicil, tidak kontan. Kemudian barang tersebut dia beli kembali dengan harga cash yang lebih sedikit, lebih murah daripada harga cicilnya. Orang yang mencicil tersebut tetap melanjutkan cicilan. Dan ini bentuk dari riba di dalam pembahasan fikih masa dahulu maupun kekinian. Terdapat beraneka ragam bentuk di dalamnya. Iya. Yang ingin ditandih di dalam, yang diingatkan adalah keharaman bermuamalah dengan cara yang mengandung unsur riba seperti ini. Ini penyakit telah menimpa umat. Riba bertebaran di mana-mana, dianggap biasa. Hal yang manusia berlomba-lomba padanya. Kemudian hal yang kedua, penyakit yang kedua, wa'akhadtum atnab al-baqar, kalian telah memegang ekor-ekor sapi, sibuk beternak. Beternak secara umum tidak dilarang di dalam syariat kita. Hal yang dibolehkan, tapi kapan beternak ini melalaikan dari agama, menyebabkan ia meninggalkan ketaatan, meninggalkan kewajiban, inilah yang dicela di dalam hadis. Penyakit yang ketiga, waraditum bizzara, kalian sibuk dengan pertanian, bercocok tanam. Iya, juga dari sebab turunnya kehinaan pertanian, bercocok tanam, menyebabkan dia sibuk, tidak melakukan sholat, jauh dari kewajibannya. Dan keempat, wataraktum jihad, kalian meninggalkan jihad. Jihad dengan seluruh makna dan jihad itu. Apakah itu jihad menghadapi diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad terhadap kaum munafikin, orang-orang yang berbuat maksiat, atau jihad melawan orang-orang kafir. Apakah itu dalam bentuk lisan, tulisan, maupun dalam bentuk perbuatan. Ya. Dengan nyawa, dengan fisik, maupun dengan harta. Apabila empat penyakit ini sudah menimpa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan ini tidak akan diangkat, tidak akan dicabut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga Rasulullah jelaskan penyakit yang menimpa umat dan bahayanya. Dan ini mana diterangkan pula oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain. Hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku al-umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akamatu ila qas'atiha." Qala qa'ilun, "Wa min qillatin nahnu yawma id
قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيب ولينزئن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Kata beliau, akan dekatlah saya, umat-umat akan memperebutkan kalian seperti para penyantap makanan memperebutkan hidangan. Subhanallah, sedemikian hina umat ini. Seperti hidangan diperebutkan oleh orang-orang yang memakannya, orang-orang yang telah siap untuk menyantap hidangan itu. Masalah yang bertanya, "Kamingkilatin nahdi yawma'id," apakah kami waktu itu sedikit? Kata Rasulullah, bal antum yawmain kathir, tidak, bahkan kalian waktu itu adalah banyak. Dan tetapi kalian adalah buih seperti buih air. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh Allah akan melemparkan penyakit, sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian dari dada-dada musuh kalian, dan sungguh Allah akan melemparkan penyakit al-wahan dalam hati kalian. Seorang bertanya, Rasulullah, apakah itu al-wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Ini dua penyakit menimpa umat, dan ini menjadi sebab mereka hina sedemikian rupa, diperbutkan oleh umat-umat. Ya, dua penyakit, penyakit pertama hubbud dunya, cinta dunia, yang kedua karahiyatul maut. Dan ini sebenarnya sama dengan hadits Ibnu Umar, bermuamalah dengan riba, sibuk dengan berperingat, bertanim cinta dunia dan meninggalkan jihad, itu adalah benci mati. Jadi penyakit sama, hukuman juga sama, sama-sama memperoleh kehinaan. Kalau saya di hadits Ibnu Umar diterangkan solusinya, bahwa kehinaan akan diangkat dari umat kapan hal tersebut, apabila mereka kembali kepada agama mereka. Iya, karena itu tidak ada jalan keluar untuk umat Islam mengeluarkan mereka dari musibah yang menimpa, dari kehinaan yang dialami oleh kaum muslimin di masa sekarang ini, kecuali dengan cara kembali kepada agama, mempelajari ilmu syariat. Kembali kepada agama artinya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Solusinya adalah dia mempelajari ilmu syariat. Sebab dalam ilmu syariat itu terdapat segala kebaikan bagi umat, terdapat segala unsur kekuatan mereka di dalamnya, dan terdapat solusi terhadap segala masalah yang mereka hadapi. Iya, tapi ini tidak terlihat di tengah umat kita. Bahkan ketika musibah menimpa, yang terjadi adalah saling caci mencaci, semakin sibuk di dalam fitnah. Yang terjadi malah berbuat kerusakan, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, membuat musuh semakin senang. Bahkan terjadi pertumpahan darah antara sama kaum muslimin. Ini semuanya adalah bukan solusi yang benar. Ya, karena itu solusinya mudah. Kembali mempelajari agama. Kembali mempelajari agama. Seorang punya kegemaran mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, didekatkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaklumi bahwa ilmu agama ini adalah ruh kehidupan bagi seorang hamba, penerang jalan kehidupannya, hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyejuk jiwanya. Ilmu itu adalah pendamping seorang tatkala ia bersedih, yang menemaninya tatkala ia sendiri, yang mengingatkannya tatkala dia lupa, yang mengarahkannya tatkala dia lalai, yang memberikan untuknya solusi tatkala ia menghadapi masalah, yang menghiburnya tatkala ia bersedih, yang membesarkan jiwanya tatkala ia gundah gulana,
ilmu adalah teman yang terbaik dan jalan keluar dari segala pintu fitnah. Baiklah, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan acara ini. Mari kita kembali memperbaharui semangat kita dalam menuntut ilmu dan lebih mewujudkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan rahmat kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua amalan yang salih, ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa Allahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah di sesi pertama Ustaz Zulkarnain sudah menyampaikan paparan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Sesi kedua kita masuk kepada pertanyaan. Kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama dari Ayu Khuza. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana tambahan bacaan wa bihamdihi? Apa pada bacaan ruku dan sujud? Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salaman ala ibadihi alladhi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kafa amma ba'd. Maksud dari tambahan wa bihamdihi itu di bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini memang datang sejumlah riwayat, tapi seluruh riwayat tersebut mengandung kelemahan, tidak ada yang kuat. Hanya terjadi silam pendapat di kalangan ulama apakah riwayat-riwayat yang lumayan ini bisa saya menguatkan atau tetap di atas kelemahannya. Iya, karena itu yang saya pegang di dalam hal ini, bahwa meninggalkannya itu lebih dekat selain daripada riwayat-riwayat tersebut kelemahannya kuat, mencukupkan dengan membaca subhanallah al-azim dan subhana rabbi al-azim dan subhana rabbi al-ala, insyaallah itu sudah baik. Nah, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Ilham di Makassar. Ustaz, bagaimana hukum menjawab azan di kamar mandi tetapi menjawabnya di dalam hati? Iya. Tidak diperbolehkan menjawab azan dalam kamar mandi, karena kamar mandi itu bukan tempat untuk berzikir. Iya. Azan adalah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, diagungkan. Maka di kondisi yang seperti ini, sholat tidak menjawab azan. Karena Allah firman, dzalika wa man yu'adzim sya'irallah fa'innaha min taqwal qulub. Demikianlah ketentuan Allah, dan bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jadi solusinya, kalau dia dengar adzan, dia sementara di kamar mandi, dia dengarkan saja sambil dia mandi. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia jawab adzan tersebut dari awal sampai akhir, kemudian dia berdoa, insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ibrahim di Balikpapan. Ustaz, saya mau bertanya, saya bekerja di lapangan. Nah, teman-teman yang di kantor itu terkadang menitip untuk dibayarkan cicilan motornya karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya, apakah saya bertaun dalam kemaksiatan, Ustaz? Ya. Ini kembali pada akar kerja di tempat dia kerja. Kalau hal tersebut diizinkan dari pihak dia kerja, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, itu artinya dia menyalahgunakan dari amanah kerja yang diberikan kepadanya. Nah, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada amanah kerjanya, seorang yang sudah terikat kerja, itu artinya dia jual waktunya untuk mengambil upah. Iya. Nah, seorang dituntut untuk menunaikan amanah kerja. Itu adalah amanah yang kita diperintah untuk menunaikannya. Inna Allahu ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya.
Wallahu a'lam. Ya, nah. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Zidan di Tangerang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah mengizinkan Hizbiyun mengisi pengajian di masjid masyarakat umum dengan dalih mereka adalah masjid tersebut untuk umum, namun ana khawatir mudarat yang akan timbul bila dilarang. Dan pertanyaan yang kedua, apakah boleh mengutamakan istinsyaf sehingga tidak dapat berkumur dengan sempurna? Ya. Melarang orang-orang yang berbuat bidah dan bisa membuat kerusakan di tengah manusia itu dari pokok syariat. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairih." Bila kalian melihat orang-orang yang larut membicarakan ayat-ayat dan berlebihan di dalamnya, maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ya. Kekaidah umumnya hanya dalam masalah pelarangan, dilihat seorang memiliki wewenang atau tidak untuk melarang. Kalau masjid dalam wewenang dia, dia berhak untuk melarang. Dan kalau di luar wewenangnya, dia hanya bisa menasihati saja. Tapi kalau dia khawatirkan akan terjadi bahaya lebih besar dari kaidah umum dalam syariat kita, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran lebih besar daripada itu. Ya, terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah boleh mengutamakan istinsyak sehingga tidak dapat berkumur dengan sempurna? Ya, harusnya seorang di dalam masalah beristinsyak, dia tidak bertentangan dengan berkumur. Dia berkumur sambil istinsyak, dan itu semuanya boleh dan bisa dilakukan. Alhamdulillah, perkara yang mudah. Ya, dan istinsyak kalau dia mampu untuk membanalah bersungguh-sungguh, maka itu adalah hal yang baik. Sebab dalam hadis Laqith bin Saburah, "Mabalikil istinsyak illan takuna sa'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kalau kamu puasa. Tapi kalau dia tidak bisa seperti itu, cukup dia masukkan air ke dalam hidungnya, dia keluarkan, dia berkumur-kumur, itu insya Allah ta'ala sudah sempurna. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari seorang hamba Allah di Sulawesi. Ustaz, Abi Ana, ya, ayah pernah menyumpahi Ana kalau anak berjilbab besar atau bercadar, beliau tidak akan memaafkan segala dosa-dosa saya. Bagaimana sebaiknya langkah yang harus anak lakukan, Ustaz? Sementara anak sudah menjelaskan perintah tersebut di dalam Al-Quran, tapi karena beliau pemahamannya beda, sulit untuk anak pahamkan. Malah anak dianggap durhaka karena tidak mendengar beliau. Dan yang kedua, apakah benar bercadar itu bukan wajib karena ada perbedaan dari ulama mazhab? Ya. Yang pertama, seorang apabila dia melakukan suatu ketaatan, itu bukan suatu kedurhakaan. Sebab orang tua kalau dia memerintah dalam hal yang maksiat, tidak boleh ditaati. Rasulullah sabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. Sesuai yang lafad, "Ta'atan li makhlukin fi ma'asyatin khalid." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang mencipta. Maka seorang anak yang taat kepada Allah itu artinya kebaikan untuk orang tuanya sendiri. Sebab dia mencari ridha Allah, dan dengan hal tersebut itu akan membawa kebaikan untuk orang tuanya. Ya, hanya saja saya nasihatkan untuk selalu menasihati orang tua, tidak jenuh dalam menasihatinya, mengulangi penjelasan. Kalau dia tidak bisa menjelaskan sendiri, diberikan dari buku-buku, diberi dari kaset-kaset, jadi minta orang lain untuk memberitahu orang tuanya. Sambil dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada anak yang bertanya dan ukhti yang bertanya, dan membukakan hati orang tuanya dengan petunjuk dan hidayah. Kemudian yang kedua, bercadar itu adalah kewajiban. Memang ada silang pendapat di kalangan ulama, tidak semua silang pendapat itu dianggap
Ya, dan seorang mengambil pendapat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang dia pegang dan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ingin diikuti kata ada perbedaan, karena ada perbedaan tidak dilakukan, maka dia pasti akan meninggalkan banyak perkara dari syariat ini. Jadi seorang beragama dalam mengikuti dalil, apa yang ditunjukkan oleh dalil itu yang dipegang. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik Ustaz, yang berikutnya dari hamba Allah. Saya mengambil atau membeli barang ke sebuah toko dengan menghutang, ya, utang piutang. Belum bayar sedikit pun. Insya Allah saya akan bayar nantinya. Nah, sebelum saya bayar, bolehkah saya menjual barang yang tadi kepada orang lain dengan menarik keuntungan, Ustaz? Ya. Ya, boleh saja sepanjang barang itu sudah masuk ke dalam kepemilikannya. Dan di sini bahasanya dia berutang, ya, mengambil berutang. Jadi dia membeli dengan membayar di masa mendatang. Itu sudah sah jual beli. Barang sudah jadi miliknya. Boleh untuk dia jual dan boleh juga mengambil keuntungan di dalam. Jadi dengan syarat barang itu sudah dia pegang, sudah masuk dalam kepemilikannya. Iya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Ibnu Alimin di Sebatik, Ambalat. Yang pertama Ustaz, apa perbedaan tatoyur dengan khurafat? Dan yang kedua, pertanyaan apa yang dilakukan oleh seorang anak perempuan bila telah datang seorang laki-laki meminangnya, namun orang tua tidak setuju dengan pinangan tersebut dengan alasan yang tidak syar'i, seperti anaknya harus kuliah, kemudian bekerja hingga bisa membalas apa yang telah dilakukan orang tua. Bahkan orang tuanya mengancam akan bunuh diri jika anaknya berhenti kuliah. Ya Ustaz. Ya, pertama berkaitan dengan tatayur dan khurafat. Tatayur itu adalah bentuk dari khurafat. Tapi kata khurafat lebih umum. Dia adalah meyakini hal yang tidak dasarnya dari syariat. Atau mengandung perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, dan tatayur adalah meyakini kesialan. Keberuntungan pada sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya seperti itu. Tidak ada sebab secara syar'i maupun qadari tentang hal tersebut. Yang disebut dengan tatayur. Nah, khurafat lebih umum. Ya, ya, kalimat lebih umum. Kadang berkaitan dengan kesyirikan, kadang berkaitan dengan bid'ah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila sudah ada yang meminang seorang perempuan, harusnya tidak ditolak. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua punya pertimbangan-pertimbangan, ya, maka kadang pertimbangan orang tua diterima. Tapi apabila pertimbangan itu mengandung kemaslahatan bagi si anak dan perkara yang mengandung maksiat. Tapi kalau misalnya orang tua merindah si anak belajar di tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan, menyebabkan si anak jatuh dalam maksiat, kehalian seperti ini tidak ada ketaatan pada orang tua di dalamnya. Namun kalau orang tua memaksa, ini pembahasan masuk dalam pembahasan orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa kadang ada hukum darurat di dalamnya. Iya. Tapi dia berusaha melihat apa yang terbaik darinya. Kalau memang dia dihadapkan pada kadar yang dia tidak bisa menolak darurat, maka hendaknya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikut Ustaz dari Ummu Salsabilah dari Surabaya menanyakan tentang haji. Ustaz, apa benar ummahat itu para perempuan salatnya cukup di hotel, tidak di masjid? Ya. Ya, untuk perempuan dia sholat di rumah itu lebih asal daripada dia sholat di masjid. Apalagi di masjid haji di kondisi manusia meludak seperti itu. Keberadaan dia di rumahnya dia sholat itu lebih utama daripada dia hadir ke masjid.
Kecuali kalau dia ingin datang ke masjid untuk melakukan tawaf, kita dalam ibadah yang terkait dengan masjid tidak ada masalah dia datang ke masjid. Nah, secara umum bahwa sholatnya perempuan di rumah itu lebih afdal daripada sholat dia di masjid. Dan ini ditunjukkan oleh banyak hadis. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abdurrahman di Solo. Ustaz, bagaimana derajat hadis yang mengatakan tercelanya seseorang yang memiliki 3 anak laki-laki dan tidak ada yang diberi nama Muhammad? Ya. Saya tidak tahu ya tentang hadis yang seperti ini. Cuma ada yang tahu sebagian hadis anjuran memberi nama Muhammad, tapi hadis-hadis itu adalah hadis yang mengandung kelemahan. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Jabal Nur di Makassar. Ini mohon nasihatnya Ustaz, panjang ini. Ana minta izin kepada orang tua ana untuk mondok, namun orang tua melarang karena anak-anak sulung. Jadi harapan mereka bisa membantu sedikit perekonomian keluarga. Lalu ana tawarkan adik yang berumur 14 tahun untuk dimasukkan ke pondok, mereka juga melarang. Alasannya selain masih kecil, mereka maunya adik ana habis tamat sekolah langsung cari kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, untuk pelajaran agama mereka suruh ikut taklim rutin. Nah, kira-kira solusi terbaik bagi kami apa Ustaz? Gimana harapan ana minimal dalam keluarga ada yang bisa mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Barakallahu fiik dalam harapan antum dan niat antum yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuknya pada anak yang bertanya tentang keluarga kepada semua antum. Yang saya nasihatkan yang pertama adalah berbicara kepada orang tua dengan hal yang baik, diberikan pada yang ilmu. Banyak orang tua sikapnya seperti ini, kenapa? Karena mereka belum paham dari kadar ilmu dan keutamaan ilmu tersebut. Karena itu sampaikan kepada orang tua dari keutamaan ilmu bahwa anaknya itu akan menjadi manfaat untuk orang tuanya di akhirat, bukan karena masalah dunianya, tapi karena masalah agamanya. Kata Rasulullah SAW ketika bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min kana." Apabila manusia meninggal, terputus dari amalannya kecuali 3. Salah satunya walad salih yad'una. Anak salih yang mendoakan untuknya. Disebut anak salih. Anak salih dari sisi agama. Bukan dikatakan anak yang berharta, anak yang berkedudukan, anak yang memiliki jabatan. Tapi dikatakan anak yang salih. Iya. Kemudian pahamkan kepada orang tua bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu sebab datangnya rezeki, dilapangkannya rezeki bagi seorang hamba. Selain itu dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, datang seorang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan saudaranya. Karena saudara orang ini menuntut ilmu, dia belajar kepada Nabi, dia tidak bekerja. Sedangkan dia sendiri bekerja dan dia menanggung nafkah saudaranya. Jadi dia datang kepada Nabi Muwadi. Maka Nabi bersabda, "La'allaka turzaku bih." Barangkali kamu mendapatkan rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar. Iya. Maka ini fikih harus dipahamkan kepada orang tua dan harus diterangkan kepadanya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada kedudukan. Ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apabila ini dipahami, maka insya Allah taala akan mudah orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada tempat-tempat yang bisa sang anak belajar ilmu. Ini saya nasihatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, seorang kalau tidak mampu mondok, ya, maka dia sibukkan dirinya dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia bisa menghadiri majelis ilmu pekanan, dan malam pekan dua kali setiap malam. Waktu tertentu diambil dari waktunya untuk belajar ilmu. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan untuk dia dengan dia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Nah. Ya Ustaz, berikut dari Al-Ah Abdullah di Jakarta Utara. Ustaz mau tanya tentang sholat, tepatnya tentang kerapatan dan kelurusan shaf. Jadi yang mengganjal di hati saya, adanya perbedaan ketika saya sholat di kampung dengan di Jakarta ini. Kalau di kampung shafnya lurus, kaki dan bahu menempel. Tetapi ketika pertama kali ke Jakarta,
Waktu sholat berjamaah, saya seperti kebiasaan di kampung, merapatkan kaki dan bahu seperti orang di sebelah saya, kepada orang di sebelah saya. Tapi anehnya yang di sebelah saya justru menjauh, Ustaz. Pernah juga malah menginjak kakiku, diinjaknya kakiku. Dan pernah juga yang di sebelahku malah pindah ke belakang. Jadi rapat dan lurus shaf itu yang benar bagaimana, Ustaz? Ya. Kabar pengafikan ada kebiasaannya di kampung itu sudah, dia sudah benar. Jadi meluruskan shaf adalah menetapkan shaf tersebut. Ya, Rasulullah sudah tersawun nasufufakul awlai khalifan Allah baina qulubikum. Sehingga kalian luruskan shaf-shaf kalian, apa Allah akan membuat hati kalian berselisih. Dan di dalam sebagian hadis al-ka'ab bil-ka'ab wal-mankib bil-mankib, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Di sebagian riwayat suddul khalal, tutuplah tempat-tempat yang kosong. Ya, maka merapatkan dan meluruskan itu adalah hal yang benar. Kalau saya kalau kita berani itu dengan masyarakat keadaannya seperti itu tidak mengenal sunnah, masyarakat perlu bersabar. Ya, dia kenalkan sunnah itu kepada masyarakat, diajarkan. Ya, betul kalau misalnya sudah dia dekatkan kakinya yang di sampingnya menjauh, biarkan saja menjauh, dia sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, tapi ternyata orang di sampingnya yang apa melanggar hal tersebut. Adapun kalau dia setelah dia dekatkan sana menjauh diikutkan lagi, ini tidak diperbolehkan. Sebab kita akan menjatuhkan orang yang jahil ini pada perkara yang bisa merusak sholatnya. Itu namanya seorang ingin menghidupkan sunnah tapi dia melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah itu tidak dibenarkan. Ya, kenapa kalau yang di samping kita tidak mau merapatkan, kita biarkan saja. Ya, dan dosanya ditanggung oleh dia. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Ya, alhamdulillah. Baik, berikut Ustaz dari Al-Ah Usamah di Brebes. Ini Ustaz, sering kali masalah yang menjadi dasar itu permasalahan yang tiada henti, di mana saat ini ada di lemahnya iman. Ini mohon nasihatnya Ustaz agar saya senantiasa taat dan stabil. Dosa maksiat wanita sering menjadi penyebab awal dari melemahnya iman dan kesibukan saya dalam berdagang. Sering menjadi kendala saya dalam menuntut ilmu agama dan memperpendek mohon waktu ibadah. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, hidup itu seperti itu. Tidak ada orang yang dalam kehidupan dia terus menerus di atas ketaatan. Ya. Nah, itu sebagian sahabat juga mengalami hal yang sama. Kalau berada di sisi Nabi, keimannya bertambah, banyak yang menangis, ingat kepada hari akhirat. Dan begitu pulang, sudah lalu dengan keluarga, anak-anak istri. Dan sebagian sahabat seperti Hamzah radhiyallahu ta'ala, dia merasa diri yang munafik. Maka dia mendatangilah dia untuk hal tersebut. Di tengah jalan dia ketemu Abu Bakar. Dia ceritakan masalahnya. Abu Bakar juga berkata, saya juga seperti itu. Akhirnya semuanya datang kepada Nabi menanyakan. Maka Nabi berkata, wahai Hamzah, andai kata engkau selalu di keadaan keimanan yang engkau berada di sisiku, maka pasti malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan. Tapi saatan wa saatan ya Hamzah, sesaat dan sesaat. Maksudnya kalau ada kalanya seorang naik keimanan, dia jaga, dia turun, maka dia bersabar, dia perbaiki, dia naikkan kembali. Nah itulah kehidupan. Tapi yang salah kalau dia biarkan dirinya jatuh di dalam hal yang melemahkan keimanan, dia terus seperti itu. Ini yang keliru. Tapi kalau misalnya kadang seorang tergelincir, jatuh dalam kesalahan, itu tabiat dari manusia. Sepanjang dia tidak sengaja kena hal tersebut di luar kemampuannya dan dia selalu bertobat kepada Allah, diharapkan kebaikan untuknya. Selain daripada itu, pokok yang menjaga keimanan seorang adalah dia mempelajari ilmu agama. Karena itu selalu saya tekankan bahwa memahami ilmu itu adalah sumber kebaikan. Kapan ilmu agamanya semakin baik, maka semakin banyak solusi yang dia dapatkan untuk menghadapi masalah dan menghadapi fitnah yang dimaklumi telah menghempaskan banyak manusia di masa ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.
Nah, berikut dari Al-Ah Abdullah di Riau. Ustaz, saya ingin bertanya tentang makna dan tata cara ta'aruf. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ta'aruf itu artinya seorang kenalan. Ya, kemana ta'aruf? Ini kalimat. Kalimat kadang bersifat umum dan kadang diinginkan kepada makna tertentu. Ya. Seorang kalau ingin menikah, diinginkan untuk bertanya tentang perempuan yang akan dia lamar. Dia tanya tentang namanya, tentang keluarganya. Ya. Dia tanya tentang akhlaknya. Dia tanya tentang kondisi perempuan tersebut dari sisi fisiknya. Boleh untuk dia tanyakan, itu bentuk dari ta'aruf. Dan juga boleh dia melihat nazar kepada si perempuan sebatas keperluan. Dia minta izin kepada keluarganya supaya melihat anaknya atau perempuan yang akan dilamar dengan dihadiri oleh mahramnya. Supaya dia lihat dari mukanya apa yang dengannya menggerakkan dia untuk menikahi atau menahan dia untuk menikahi. Nah, itu makna yang diinginkan dengan ta'aruf, yaitu warasan yang diperbolehkan. Ya Allah Ta'ala. Ya, berikut Ustaz dari Aufa Mona. Ustaz, apa hukuman bagi kaum gay yang berzina? Lalu bagaimana cara kita menyikapi kaum gay ini yang sudah memiliki kelainan dari lahirnya yang mereka sulit untuk sembuh? Ya. Ya, kelainan itu kalau dibiarkan, ya, suatu hal yang terkait dengan kepribadian itu bisa dirubah. Akhlak dua macam, ada yang tabiat, ada yang muktasab. Ya, ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya dia usahakan untuk dia rubah. Nah, harus diketahui bahwa hubungan sesama jenis ini adalah dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa zina. Dia berhubungan dengan lain jenis. Nah, itu sebagai ulama mengatakan bahwa hukuman terhadap hubungan sesama jenis tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa hukumnya adalah dibunuh. Hanya saja mereka silam pendapat tentang bagaimana cara dibunuh. Apakah dia yang dilemparkan dari jurang tinggi sampai dia mati, atau dia yang ditebas oleh pedang, atau yang selainnya dengan cara membunuh. Ya. Naudzubillah di masa sekarang ini, apalagi dengan kebijakan mass media sekarang ini, media-media sering menikul informasi-informasi dari orang-orang kafir. Negara ini sudah melegalkan bolehnya nikah antara sesama jenis, negara ini dimasukkan ke negeri kaum muslimin berita-berita itu. Ya, dan sebagian media televisi naudzubillah menampilkan orang-orang yang melakukan hal tersebut dalam sebuah acara, ya, agar supaya dibiasakan manusia, dianggap lumrah, dianggap biasa. Dan ini dosa sekali lagi lebih besar daripada dosa zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat sulit sembuh. Ini bagi orang yang tidak punya ketakwaan. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia akan menjalani apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah. Kapan dia bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Itu adalah hal yang dipastikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Baik, berikut Ustaz pertanyaan dari Al-Ah Chandra di Jakarta. Ustaz, saya mau bertanya, di dalam kitab Ibnu Taimiyah ada hadis yang disohihkan beliau yang menerangkan Rasulullah SAW pernah bertemu Allah dalam wujud pemuda berambut keriting. Nah, bagaimana kedudukan hadis tersebut, Ustaz? Ya. Ya, saya kira hadis yang disebutkan di sini tidak disahihkan. Mungkin bisa diberikan rujukan kepada saya. Ya. Sebab yang saya ketahui bahwa hadisnya tidak menyebut bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang sahih. Rasulullah hanya tersebut, "Raitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku di atas surah yang paling indah. Hanya disebut sedemikian, tidak disebut bagaimana bentuknya. Nah, iya. Berikut Ustaz dari Al-Ummu Ubaid di Sorowako. Ustaz, ada ummahat yang tidak mengetahui dirinya sedang hamil.
Beberapa waktu kemudian ada darah yang keluar. Dan menurut persangkaannya, darah itu darah haid. Berserang tidak lama dia mengetahui kalau dia hamil. Dan darah yang keluar waktu itu adalah flek. Nah pertanyaannya, apakah umat tadi harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan beberapa hari kemarin karena menyangka haid atau bagaimana Ustaz? Ya. Kalau darah yang keluar itu adalah darah disebabkan karena kehamilan, ya maka ini rasilan pendapat di kalangan ulama, apakah dihitung darah nifas atau tidak. Nah, sebagian ulama menganggap darah nifas itu kalau kehamilan sudah berumur 4 bulan ke atas. Dan nah, sebagian ulama lain menganggap bahwa darah nifas adalah darah yang keluar dari perempuan yang hamil walaupun kehamilannya kurang dari 4 bulan. Nah, ini pendapat dikuatkan oleh sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Imam As-Sunani di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Ta'un Nahar, yaitu yang ditarbih oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu dihitung sebagai darah nifas. Kalau dia adalah darah yang keluar disebabkan karena dia keguguran, maka itu disebut sebagai darah nifas. Dan darah nifas dijalani seperti hukum nifas. Ya, tidak sholat dan tidak puasa. Wallahu ta'ala alam. Berikut Ustaz dari Al-Uh Sofiyah di Hong Kong. Nah Ustaz, ana baru mengenal salaf. Apakah bisa menjelaskan dari awal apa itu salaf? Iya. Ini adalah hal yang panjang kan, tapi sharing kan, sebuah kata salaf itu dari kalimat pendahulu. Iya. Jadi orang yang mengikuti jalan salaf adalah orang yang mengikuti pendahulu. Dan Nabi SAW menyebut dirinya sebagai as-salaf. Di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kepada putrinya Fatimah, "Fattakillahu wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Bertakwalah engkau kepada Allah wahai putriku dan bersabarlah, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Dari menyebut dirinya sebagai salaf, kerana salafi, orang mengikuti salaf, itu artinya dia mengikuti jalan Nabi, mengikuti Nabi SAW dan mengikuti jalan para sahabatnya. Iya, karena itu salaf bukan sebuah organisasi, apalagi suatu partai dan perkumpulan tertentu. Dia adalah suatu sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah salafi. Di belahan bumi manapun dia tinggal, apapun warna kulitnya, apapun keluarga negaraannya, sepanjang dia mengikuti jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Karena itu, Imam Ahmad adalah salafi, Imam Al-Bukhari salafi, Imam Muslim salafi, Ibn Taymiyyah salafi, Muhammad bin Abdul Wahab salafi, Syekh bin Baz salafi, semuanya adalah orang yang mengikuti jalan as-salaf. Padahal masa dan kurunnya adalah berbeda. Jadi mengikuti jalan para sahabat itu wajar. Ya, sebab dimaklumi pada seluruh agama yang terbaik dari penganut agama itu adalah sahabat Nabi-Nya. Dan sahabat Nabi SAW telah dipuji oleh Nabi. Dipuji dalam Al-Quran dan dipuji dalam hadis Rasulullah SAW. Dan salaf itu adalah menyibukkan manusia dengan menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Dan dari jalan salaf adalah mendakwai manusia untuk bebas dari api neraka dan mengenal jalan-jalan yang mengantar kepada surga. Dari jalan as-salaf mengajak mereka untuk menapaki sunnah Nabi yang cocok dengan syariat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibangun di dalam sunnah, yang tidak dibangun di atas sunnah. Ini sebagian dari mana salaf tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada saudari yang bertanya menuju kepada jalan yang hak, dan semoga siapa yang bertanya tentang salafi dan baru mengenal jalan salaf dan mempelajari dengan baik agar supaya ia mengenal jalan yang hak insyaallah ta'ala. Seseorang mengenal sesuatu, apabila dia kenal, dia akan cinta kepadanya, akan cinta kepadanya. Nah, banyak orang yang tidak kenal akhirnya membuat dia jauh dari hal tersebut. Nah, itu kita orang Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang.
Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, berikut Ustaz dari Al-Uhaini di Jeddah, Saudi Arabia. Ustaz, bagaimana solusi orang yang akan melaksanakan haji tidak bisa bersama mahram, ya, TKW ini, ya? Ini tidak dibenarkan, ya, ada perempuan melaksanakan haji tapi tidak ada mahramnya. Ya, syarat untuk kewajiban haji tersebut beberapa syarat. Ada 5 syarat. Dan khusus untuk perempuan ditambah syarat yang ke-6, yaitu perempuan harus memiliki mahram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu minu billahi wal yawmil akhir illa ma'a mahram." Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan akhirat melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Ya, tapi kalau misalnya si perempuan yang bertanya di sini, dia di kondisi tidak memiliki, baru mengenal misalnya dari tuntunan agama, kemudian dia juga tidak memiliki kemampuan untuk haji kalau dia kembali ke negerinya, ya, dan ada dari sejumlah perempuan yang bisa mengantarnya atau bersama-sama menunaikan ibadah haji, ini yang letak silam mendapat di kalangan ulama, dan saya sendiri saya tidak menasihatkan untuk hal tersebut. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semua. Iya. Berikut Ustaz dari Al-Uh Ummu Nur di Singapura. Ustaz, pertama, bolehkah seorang berhijrah dengan alasan ke tempat atau negara yang mudah untuk berpoligami tanpa persetujuan dari pihak istri? Yang kedua, nah, seorang suami merahasiakan pernikahan keduanya dari istri pertama karena belum masanya untuk diberitahu, dan dia menahan istri keduanya untuk hamil. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk istri kedua dan si suami. Insya Allah, ya. Ya, yang pertama berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu adalah kalimat syar'i. Nah, hijrah itu hanya boleh dan disyariatkan dari negeri kafir ke negeri muslim. Mana hijrah? Ya, kalau terpenuhi kalimat itu baru dikatakan hijrah. Ya. Ya, kalau dia dari negeri kafir, dia cari negeri Islam, ya, dimudahkan untuk berpoligami, itu adalah hal yang bagus. Kalau perkara yang bagus, sebab poligami adalah perkara yang dibolehkan di dalam syariat kita. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan suami merahasiakan pernikahan, memang bukan dari syarat nikah. Suami itu memberitahu kepada istri yang pertama. Ya. Hanya saya selalu menasihatkan, kalau seorang kalau ingin membentuk rumah tangga yang baik, jangan dia membuat hal-hal yang bisa menimbulkan masalah di masa depannya. Ya. Kalau dia merahasiakan dan akan membuat masalah di masa depan, itu bukan dari suatu hal yang bagus di dalam sebuah pernikahan. Tapi dari sisi hukum asal, diperbolehkan hal tersebut. Diperbolehkan hal tersebut. Dan semuanya hendak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak boleh suami melarang istrinya untuk tidak hamil atau melarang suami istrinya untuk hamil. Tidak dibolehkan itu, artinya dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan karenanya semuanya bertakwa Allah dan memberikan hak setiap orang pada tempatnya. Si istri harus rida terhadap ketentuan Allah, dan si suami harus tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Agus, bekerja sebagai masinis kereta api. Ustaz, bagaimana sholat saya ketika di perjalanan, yang mana ada 3 waktu sholat, asar, maghrib, isya, sedangkan kereta api tidak bisa berhenti untuk sholat, dan saya pengemudinya, ya, masinis. Dan yang kedua, seandainya saya sholat di kabin masinis Ustaz, akan tetapi memencet klakson ketika lewat perlintasan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Karena sangat berbahaya jika tidak membunyikan klakson ketika akan melewati perlintasan. Ya, sekian. Ya. Ya, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus untuk kondisi Allah yang bertanya. Ya, dan semoga Allah memberkahi saudara yang bertanya atas keseriusannya terhadap masalah agamanya, perkara yang berkaitan dengan dirinya. Sebagai manusia, kadang mengalami masalah-masalah yang seperti ini dalam masalah ibadah,
tapi tidak ada semangat untuk bertanya, tidak ada semangat mencari solusi. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apabila di kondisi yang seperti ini, memang ada tiga waktu sholat asar, maghrib, dan isya, kereta api tidak berhenti, tidak bisa berhenti, maka sebagai pengemudi dia tetap sholat kalau memungkinkan untuk sholat. Ya, kalau dia bisa menghadap ke kiblat, dia menghadap ke kiblat. Kalau tidak memungkinkan menghadap ke kiblat, dia bertakbir menghadap ke kiblat, dan setelah itu dia boleh menghadap ke mana saja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia di kondisi harus duduk, selalu dia berada di tempatnya untuk mengawasi, sebab ini terkait dengan keselamatan semua yang menumpang dan keselamatan orang yang lewat. Dan dari salah satu konsekuensinya, dia mencet klakson ketika lewat di perlintasan, maka tidak ada masalah dia mencet hal tersebut. Sebab kita ada gerakan yang sedikit, dan insya Allah karena itu tidak mempengaruhi sholat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Iya. Alhamdulillah Ustaz, berikut ini ada saudara kita yang ingin bertanya lewat Skype dengan, ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Silakan langsung bertanya ke Ustaz Zulkarnain. Ya. Ya, mungkin dari saya dari benar Ustaz. Iya. Ada lima pertanyaan yang anu mau tanyakan. Yang pertama, apakah disyariatkan bunuh diri dalam keadaan ada manfaatnya? Yang kedua, apakah tidak jika kita menyebabkan diri dengan penerapan salah? Yang ketiga, apakah ada pembagian ketiga dari negara muslim kafir ke bumi dari selain negara muslim dan kafir? Apakah ada pembagian ketiga? Terus yang berikutnya, Ustaz, ketika sujud, sebenarnya ketika melakukan sholat, ketika dia sujud, apakah bumi kaki kiri dan kaki kanan akan atau tidak? Dan yang berikutnya, Ustaz, apa hukum belajar bagi seorang di luar daerah, yaitu di safar, dan dia tinggal di daerah belajar tersebut, tanpa paham situ? Ya, itu saja, Ustaz, di luar rumah. Iya. Ya, kalau saya punya pertanyaan, saya kurang dengar semuanya ya. Cuma yang pertama tadi, nanti mungkin yang lainnya bisa diingatkan oleh Allah Abu Umar. Jadi yang pertama tadi, apakah boleh bunuh diri untuk sesuatu yang ada maslahatnya? Jawabannya bahwa bunuh diri itu haram, tidak diperbolehkan sama sekali dalam agama. Iya. Dan tidak ada di dalam syariat kita kalimat bunuh diri untuk ada maslahat. Yang ada itu adalah berperang. Iya. Tapi bolehkan di medan jihad, di medan pertempuran, seorang masuk di tengah barisan musuh, ya walaupun dia nanti akan terbunuh di tengah barisan musuh itu. Nah ini dia masuk berperang, bukan masuk untuk bunuh diri. Adapun bunuh diri itu adalah dosa yang sangat besar, ya, tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua tadi, kalau nggak salah ada tentang masalah merapatkan kaki, ya, ketika sujud, itu dibangun di atas sebuah hadis, dan hadisnya ada kelemahan. Kelemahkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala di dalam ta'liq beliau terhadap Mustadrak al-Hakim, dan banyak dari atau beberapa ulama kita di masa ini juga melemahkannya. Yang lainnya saya kurang jelas dari suaranya. Iya, suaranya juga tidak terdengar, Ustaz. Iya. Jazakumullah khair Allah dari Kendari. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan Ustaz berikut dari Al-Ah Abu Said di Makassar. Bolehkah melaksanakan sholat witir di waktu setelah selesai sholat sunnah ba'diyah isya, Ustaz? Ya. Boleh saja sholat witir setelah selesai sholat sunnah ba'diyah isya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Awsani khalili bi tsalats." Antara yang utara qabla al-anam, sungguhnya kekasihku al-khalili, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan saya untuk melakukan tiga perkara, dan setelah saya melakukan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur boleh setelah ba'diyah isya, sebab itu awal waktu witir. Kalau dia selesai sholat isya, maka awal waktu witir bermula di situ. Dan Allah Ta'ala. Iya.
Berikut pertanyaan dari Al-Ah Ibnu Ahsan di Jepang, Ustaz. Ustaz, ana di Jepang sedang kalau musim dingin datang, ana sholat zuhur ketika istirahat siang. Adapun ana pulang kadang jam 7 malam dan itu masuk waktu isya. Apakah yang harus ana lakukan? Apakah boleh asar dijamak dengan zuhur lalu maghrib dengan isya, Ustaz? Ya. Ya, kalau dia adalah seorang yang mukim, tidak diperbolehkan menjamak kecuali kalau udur. Ya, misalnya apa dingin yang sangat sudah, misalnya turun salju, sulit keluar, ya boleh saja menjamak, tidak ada masalah insya Allah. Ya, tapi kalau dia misalnya rutin sholat di masjid, ini enggak semua tempat di Jepang ada masjid bisa didatangi. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin di sana sholat sendiri di rumah atau sholat di jalan, maka tidak ada masalah kalau mereka udur karena dingin yang sangat mengganggu, ya membahayakan, misalnya untuk dia keluar, tidak apa dia menjamak. Tapi kalau tidak sampai sedemikian rupa, maka dia sholat pada waktunya masing-masing. Pada setiap waktunya dia sholat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ajrul di Pulau Bali. Ustaz, ada azan dua kali pada hari Jumat. Nah, azan mana yang harus saya jawab? Iya. Dijawab dua-duanya. Tidak ada masalah insya Allah. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ustaz dari Al-Ah Abu Salman di Sulawesi Selatan. Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang meninggal? Apakah ada cara mengirimkan pahala? Bagaimana tata caranya? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah seorang anak menjadi anak yang saleh. Cukup itu saja. Dia menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh, kalau saya kuasinya banyak. Pertama, dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ketaatan, lakukan kewajibannya, tinggalkan apa yang diharamkan. Kemudian dia gemar beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Setiap amalan yang dilakukan, orang tua juga akan mendapatkannya. Selain daripada itu, dia sambung silaturahminya, khususnya kerabat dekat orang tua. Ya, dia menyambung hubungan dengan kerabat dekat orang tua, apalagi orang itu adalah orang-orang yang disukai dan di sayangnya oleh orang tua, itu adalah hal yang merupakan kebaktian kepada orang tua. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, berikut Ustadz dari Al-Ah Siddiq di Bandung. Ustadz, saya mengelola toko dengan hitungan pembagian persentase dengan yang punya barang, di mana yang punya toko dan barang 65% dan saya 35%. Nah, apakah dikenakan zakat perdagangan, Ustadz, kepada masing-masing kami? Ya. Ya, di sini dihitung syarikat ya. Dihitung sebagai syarikat terhadap barang. Semuanya ada ketentuan pembagian hasil di dalamnya. Itu diambil dari barang. Karena itu zakat di sini dikeluarkan bersama. Dikeluarkan bersama. Nah, kecuali kalau misalnya pembagian hasil sudah dibagi, pada setiap tahunnya, pada setiap bulannya dibagi langsung keluar, maka si pemilik modal saja yang menzakati dari barang tersebut. Adapun si pengelola, dia hanya menzakati bagi hasil yang dia terima saja. Iya. Iya. Baik Ustaz, tadi pertanyaan dari Kendari, ada dua tambahan tadi, sudah dicatat ini. Yang pertama, apa hukum safar dalam menuntut ilmu bagi seorang wanita? Safar menuntut ilmu. Dan yang kedua, adakah ulama yang membagi tiga selain negara Islam dan negara kafir di dunia, Ustaz? Iya. Tentang safar untuk perempuan menuntut ilmu boleh saja, yang penting ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, apabila dia sudah sampai ke tempat yang dituju dan si perempuan mukim di tempat itu, tidak ada masalah dia duduk belajar. Ini telah dipatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah tentang seorang perempuan yang berada di India ingin belajar ke Mekah. Syekh memberi fatwa, dia boleh untuk diantar oleh keluarganya ke Mekah. Kemudian setelah itu si perempuan mukim di Mekah dan dia belajar di kota Mekah, tidak ada masalah. Ya. Adapun tentang pembagian negeri, ya negeri itu memang hanya dua saja, ada negeri Islam, ada negeri kafir. Dan yang dilihat adalah
mayoritas penduduknya. Dan juga kadang sebagian orang melihat pada hukum-hukum yang diterapkan di negeri tersebut. Nah, dari pembahasan yang riskan, banyak sisi pembahasan di dalamnya, saya tidak menasihatkan orang yang pemula dalam hal ini terlalu sibuk masuk di dalam masalah-masalah detail, dan para ulama juga kadang mereka bersikap warak untuk berbicara di dalamnya. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Zahire di Semarang. Ustaz, bagaimana hukumnya kerja di leasing mobil, di mana di situ melayani kredit mobil dan butuh dana jaminan BPKB mobil? Ya. Yang perlu diperhatikan adalah sistem dan bentuk leasingnya bagaimana. Apakah dia mengandung pelanggaran syariat atau tidak? Karena bentuk leasing ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan, ada yang halal, ada yang haram. Karena ada pertanyaan seperti ini, saya tidak bisa memberi jawaban. Kalau itu ada gambaran bagaimana bentuk leasing yang berjalan di tempat dia kerja, memang salah. Iya. Yang berikut dari Abdul Majid dari Sidrap. Apakah sujud tilawah disunahkan pada semua tanda sujud tilawah yang ada di mushaf? Dan apakah ada doa khusus untuk ketika sujud tilawah, Ustaz? Ya. Tanda sujud tilawah yang berada di mushaf itu adalah ijtihad dari para ulama yang ditugaskan oleh tim penyusun mushaf tersebut. Dan di pendahuluannya mereka ambil alamat sujud tilawah tersebut di buku-buku fikih. Kemudian dia menerima buku fikih bahwa ini masalahnya adalah masalah fikih. Ya, dan ada silang pendapat tentang berapa jumlah sujud tilawah. Dan yang dikatakan dalam hal ini adalah hadithnya, apakah sahih atau tidak. Ya, secara riwayat yang sahih hanya pada empat tempat saja. Satu di surah Sad, yang kedua di surah An-Najm, yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, dan yang keempat di surah Al-Alaq. Itu empat tempat. Selain daripada itu ada kelemahan. Cuma ada sebagian asar terkait dengan surah As-Sajadah, silang mendapat di kalangan ulama. Hanya saja kalau imam misalnya dia sujud ke semua tempat yang ada tanda sujud tilawahnya dalam Al-Quran, bagi kita makmum tidak ada masalah ikut sujud bersama imam. Tidak ada masalah. Ya, ada pun doa ketika sujud tilawah, ada memang sebagian doa diwarid dalam sebagian hadith, tapi hadithnya ada kelemahan. Yang benarnya bahwa sujud tilawah kalau dia masuk dalam rangkaian sholat, dia melakukan sujud tilawah, maka dia membaca-bacaan sholat. Tapi kalau dia sujud tilawah di luar sholat, maka tidak ada bacaan khusus dalam sujud tilawah ini. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz, pertanyaan dari Al-Ash'ari di Kalimantan. Ustaz, apa saja keutamaan yang bisa didapat dari menikahi janda? Iya. Yang menikahi seorang janda, kalau dia meniatkan hal yang baik, misalnya janda ini punya anak, atau dia di kondisi memang perlu untuk hal tersebut, ya maka dia mendapat pahala sesuai niatnya. Mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Ya, tapi kalau memperbandingkan antara siapa yang menikahi, kami menganjurkan untuk menikahi seorang gadis sebagaimana dalam hadis Jabir. Hanya saja Jabir waktu itu beralasan bahwa dia itu adik-adik perempuan, ya, dan perlu ada yang merawat. Maka dia menikahi janda, dengan itu dia mudah untuk ada yang merawat adik-adiknya. Ya, dan itu akan lebih baik baginya. Ini adalah maslahat yang bagus. Ya, karena itu hal yang seperti ini dilihat kepada apa maslahatnya. Dan niat dalam hal ini itu menentukan termasuk hal yang menentukan pahala. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, berikut Ustaz dari Al-Ah Ahmad di Belitung. Ustaz, apa hukum jual beli dropship? Ya, jual beli tanpa modal. Jadi kita hanya pakai modal spek atau katalog. Nanti kalau orang mau beli, dia transfer ke kita, kemudian kita pesankan barang dan dikirim langsung dari yang jual ke pembeli atas nama kita. Apakah termasuk jual beli barang yang tidak kita miliki? Ya. Ini masalah perlu dirinci bagaimana keadaannya. Harus dibedakan antara dua hal. Yang pertama adalah antara dia jual beli terhadap barang yang sudah jadi
dan yang kedua jual beli terhadap barang yang baru akan diadakan, baru akan dibuat atau baru akan apa namanya diproduksi. Kedua hal berbeda. Kita lihat terhadap suatu produksi itu di fitdin mana ya. Nah ini tidak mesti barang harus ada dulu, boleh dibayar dari depan. Jadi kalau barang sudah jadi, kemudian mau melakukan transaksi, maka di sini tidak boleh dia menjual barang yang sudah jadi tersebut. Kalau dia sudah, kecuali kalau dia sudah memilikinya, ya sudah masuk dalam kepemilikannya, atau dia sebagai wakil di dalam penjualan barang tersebut. Kalau pertanyaan seperti yang disebut penanya di sini, dia adalah wakil dari pihak tertentu, toko tertentu. Nanti dia sampaikan ke suatu toko, nanti toko yang mengirim atas nama dia, ya, dan dia sudah janjian dengan toko ini, dia mengambil dari harga sekian, mengambil keuntungan sekian, itu insya Allah karena tidak ada masalah. Ya. Tapi khusus untuk barang yang sudah jadi, sekali lagi, tidak boleh dia menjual kecuali kalau barang dia sudah miliki. Kapan dia tidak miliki, maka dia menjual sesuatu yang belum dia miliki, dan itu diharamkan. Tapi bersabda wala tabi' ma laisa indak, jangan kamu jual barang apa yang tidak ada di sisimu. Dan dia sebagai wakil tidak ada masalah, boleh seorang wakil menjual, tidak ada akad perjanjian. Tapi kalau dia tidak ada hubungan dengan seorang wakil di situ, maka disyaratkan dia harus memiliki. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya Ustaz, dari berikut dari Al-Ah Handoyo Kusnadi di Cimanggis, Depok. Ustaz, ana mau tanya, bila istri sudah bersih dari haid, apakah boleh dijima sebelum dia mandi janabah, atau si istri harus mandi janabah dulu baru boleh dijima? Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Ya. "Yas'aluna kanil mahyid qul huwa fa'tazilun nisa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah gangguan. Maka jangan kalian mendekati perempuan ketika dia haid sampai dia suci. Jadi jangan kalian dekati sampai dia suci. Ya, begitu dia suci, kau boleh dekati, masih ada kelanjutan ayat. Faida tatahharna, setelah dia bersuci, yaitu setelah mandi janabah, patuhun mani haitu amarakumullah, maka silakan kalian datangi mereka sebagaimana yang Allah perintah. Jadi ayat menegaskan bahwa harus mandi janabah dahulu baru boleh melakukan hubungan. Ya, cukup sekedar suci, harus mandi dahulu baru boleh melakukan hubungan. Nah, ya, berikut Ustaz dari Al-Uh Novi di Makassar. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukum seorang istri meminta cerai kepada suami alasannya karena sudah tidak ada cinta. Sudah 9 tahun berumah tangga, tapi keluarga suamiku tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarganya. Ya. Ini berkaitan dengan masalah kondisi keluarga suami terhadap si istri. Ya, ini bukan masalah yang berkaitan dengan suaminya. Nah, seorang perempuan boleh saja meminta khulu dari suami, boleh saja. Kalau dia ada alasan, ya, untuk meminta hal tersebut secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seperti yang alasan disebut di sini, keluarga suaminya tidak menganggap dirinya bagian dari keluarga, tapi kalau si suami tetap menganggapnya sebagai istrinya dan menunaikan kewajibannya, maka harusnya dia dalam kondisi ini bersabar. Ya, setiap manusia, ya, ketika melakukan hubungan menjalin rumah tangga, dia harus mengetahui bahwa itu adalah membangun ibadah kepada Allah. Sepanjang suami menegakkan amanah dan tanggung jawabnya, dia melakukan tugasnya sebagai suami, maka harusnya hal tersebut disyukuri. Dan seorang istri dengan meminta cerai dengan suat orang lain. Dan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya Allah Ta'ala. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Muhammad Fadli di Jogja. Ustaz, bagaimana mendakwahi seorang kakek yang tua renta yang sebagian besar umurnya itu tidak mengenal agama? Apakah menasehatinya untuk meyakini tauhid dulu atau langsung kita ajak untuk sholat fardu? Ya.
Ini tidak bertentangan ya, diajar sholat dan diajar tauhid adalah hal yang bagus. Ya, diajar dia sholat, ya, cukup dari sholat dipahamkan makna tauhid, bacaan dalam sholat ya. Biar mengatakan Allahu Akbar, dia membesarkan Allah, dia hanya mengharap kepada Allah, dan pula seorang muslim, dia hanya beribadah kepada Allah. Itu makna tauhid sudah masuk. Dimasukkan bersama dengan pembahasan sholat, dan itu insya Allah bentuk ringan dimasukkan kepada orang yang sudah sangat tua. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya Ustaz, dari Al-Ummu Muhammad di Kampung Artis di Cipayung, Jakarta. Ustaz, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum pasukan Romawi turun di kota Aqmak atau di kota Dabik, kemudian dihadapi oleh pasukan muslimin dari Madinah dari sebaik-baik penduduk bumi pada hari itu. Nah, apakah ada indikasi hari ini sudah dekat mengingat Amerika yang ditafsirkan sebagai bangsa Romawi sudah akan menyerang Suriah? Iya. Itu hadis di dalam Sahih Muslim adalah hadis yang benar. Apa yang kita yakin ya, tapi menafsirkan dengan penafsiran apa yang akan terjadi itu bantang hal yang tidak jelas ya. Sekarang ini menyerang Suriah, siapa yang diserang di Suriah? Bashar Assad, seorang penjahat kelas kakap, seorang Syiah yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang pernah tercatat dalam sejarah manusia ada yang berbuat kerusakan sebesar kerusakan yang dibuat oleh Bashar Assad. Iya, maka ini semuanya adalah ya, orang rusak menghadapi orang yang rusak. Ya, ini tidak sejalan dengan penafsiran hadis. Bangsa yang menyerangnya dari Madinah dikatakan sebaik-baik penduduk muka bumi, sedangkan yang mereka ini Amerika maupun masyarakat ini dari seluruh rusak-rusak manusia di atas muka bumi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin dari kejelekan, orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan semoga Allah memberi taufik pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah yang tertindas, dan semoga Allah menjaga mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka dalam waktu dekat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa. Innahu waliyyu dzalika wal qadir. Nah. Iya. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir sepertinya. Ustaz, saya seorang istri yang sedang ada masalah dengan suami. Hubungan kami sedang bermasalah. Suatu ketika saya curhat sama seorang laki-laki dan dia menyarankan saya agar bercerai dengan suami karena termasuk suami durhaka. Lalu dia siap untuk nikahi saya bila nanti saya bercerai. Saya bingung Ustaz harus bagaimana. Mohon sarannya Ustaz dari Ummu Fulana. Ya. Ini orang yang memberi nasihat ini adalah suara yang jelek. Suara yang tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, tidak boleh dia memberi nasihat seperti itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melancang orang-orang yang seperti itu. Satu orang yang merusak istri orang lain agar supaya si istri meminta cerai dari suami. Nah, kalau dia diminta pertimbangan, tidak boleh dia mengarahkan dengan hal yang seperti ini. Maka dia seorang yang diminta nasihat, dia berikan apa yang setulusnya dari nasihat. Ya, kalau dia katakan nanti kalau cerai kalau saya akan menikahi, ini orang yang punya maksud lain. Ya, dan ini adalah orang yang mendam suatu akhlak yang jelek pada dirinya. Kalau itu saya kata apa masalah yang dihadapi, dan saya hanya menasihatkan kepada semua untuk bertakwa kepada Allah dan bingkai rumah tangga. Ya, di dalam menjaganya itu yang terbaik. Suatu kehormatan bagi perempuan untuk peraih balas sebuah rumah tangga. Kalau terjadi kedaliman dari suami hal yang tidak baik, pintu-pintu ibadah itu bisa dia buka dari banyak sisi. Ya, suaminya berbuat hal yang jelek, dia bersabar. Sabar adalah ibadah. Suaminya menunaikan kewajibannya, dia bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ya, ada banyak pintu ibadah yang bisa dilakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semua. Ya. Ya. Baik, para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Dengan pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah tanya jawab problema muslim ke-23 untuk malam hari ini, 29 Sawal 1434 Hijriah. Kami kru Anas Radio, Abu Umar, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizullah, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan tanya jawab ini pada malam hari ini. Kami mohon maaf
bila tidak bisa menjawab semua pertanyaan, semoga bisa bersabar dan terus mengikuti tanya jawab problem muslim di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.